Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Saraniti. Perjalanan yang luar biasa hari ini. Kita dari jam berapa tadi jalan? Dari jam 10 hari ini luar biasa. Dari pagi, dari jam 4 itu sampai siang ini itu masih gerimis. Tadinya kita sempat mau pending, tapi ya karena memang harus hari ini kita kesini. Dan ya udah kita bagi waktu. Alhamdulillah kita sampai di acara Indobuild Tech Award 19 November 2022. Ini adalah lokasinya di SBD ya, di BSD City, di BSD City. Terakhir kita ke sini itu ada pameran properti. Nah, hari ini kita mau ada apa aja di dalamnya? Informasinya itu adalah salah satu event terbesar material-material atau bahan-bahan yang berkaitan dengan properti, rumah, interior, gedung dan lain sebagainya. Seperti apa nanti kita akan masuk, kita akan ulas, kita akan cek satu persatu ya. Dan ada material update apa yang bisa kita exposekan atau kita informasikan kepada sahabat-sahabat. Thank you, kita masuk ke dalam. Oke, setelah kita biasa ya, ada scan barcode untuk dan tetap ikuti protokol kesehatan. Kita coba mau masuk ke dalam ada apa aja. Sebelah kiri begitu kita udah masuk setelah saya scan barcode itu ada tampilan display dari marmer. Ya, ada marmer dari titanium, banyak banget sih ya. Titanium, terus ini ada juga sampel-sampel produk dari mereknya beberapa nih. Haston. Nah, ini ada merek display juga, terus juga ada bagian di sini juga. Ini ada water heater. Ini ada PVC, banyak lah displaynya ya, dan masih banyak lagi yang mau kita sampaikan. Ini display yang sebenarnya nih. Nah, jangan di skip, harus sampai selesai agar nanti teman-teman bisa dapat update produk apa aja yang ada di dalam acara Indobuild Tech ini ya. Di sini kita lihat langsung nih. Indobuild Tech. Nah, ini beberapa display dari billboard layoutnya. Coba kita cek nih. Oh, jadi terbagi dari beberapa bagian nih. Ada H5, H6, H7 sampai H10. Nah, di terus dia juga ada bagian di sini. Ada bagian material konstruksi, teknologi, solar tap gitu ya. Terus juga ada bagian building, arsitektur, interior, dan yang terakhir tuh ada keramik lantai ya, kebutuhan lantai ya. Yang penasaran ikutin terus ya sampai kita ke dalam biar bisa lihat langsung di dalam ada apa aja. Let's go. Ini semacam buat kisi-kisi fasad loh, yang buat fasad nih. Materialnya juga beberapa banyak. Materialnya kayak anyaman. Let's go. Nah, di sini teman-teman bisa lihat langsung ada beberapa interior ya. Jadi itu ada item-item interior yang bisa dilihat langsung di belakang saya atau di samping saya ini seperti marmer ya. Seperti corak marmer padahal ini bahannya itu kulit kayu yang punya karakter kuat ya, dan nggak sembarangan kayu. Dia di frame terus main LED, jadi buat interior di dalam atau di backdrop kamar itu cakep banget pasti ya. Terus di sini juga ada anyaman-anyaman. Anyaman ini sering kita lihat tuh kalau kita di kampung-kampung, di rumah keluarga kita nenek kakek itu bisa dijadiin partisi-partisi sekatan di bagian ruang keluarga biasanya. Nah, kalau ini dari Sheral. Kalau ini bahan-bahan melamin atau finishing HPL. Kalau ini lebih material-material kekinian sih. Let's go, yuk kita coba rangkum pelan-pelan. Ini lucu. Ini lucu banget nih ya. Ini kain, anyaman kain, terus ada main LED di atasnya aja sih. Jadi kalau mungkin sih ini bisa buat konsep-konsep yang outdoor, buat teras misalnya, buat taman misalnya, bisa nih.
Jadi nggak cuma material aja, ternyata banyak bahan-bahan yang di luar biasa atau bahan-bahan yang lama sering kita pakai lagi, yang dulu sempat kita pakai. Kita geser lagi. Ini sama kayak yang buat cahaya ya. Bahannya bahan kaca, tapi kayak lapis-lapis plastik gitu. Ini bisa buat sekatan sih. Tapi kalau di sini fungsinya buat dinding. Jadi mengalami banyak perubahan banget ya material-material di era yang makin kesini banget. Dia bisa dikombinasi pakai LED atas bawah. Yuk langsung kita geser lagi. Geser lagi. Ini banyak item-item. Ini lucu nih, lucu nih. Oke, jadi ini material-material bekas, plastik-plastik buat apa? Tempat minuman-minuman bekas gitu. Terus di frame pakai biasanya itu pakai kisi-kisi yang kita pakai buat pagar-pagar gitu. Terus dikombinasi dengan tulisan-tulisan gini. Jadi semi-semi buat konsep industrial. Kreatif ya. Ini emang konsepnya banyak banget yang nggak biasa sih. Kita pikir tadi hanya topiknya itu untuk material aja, ternyata beberapa hiasan-hiasan dinding ya. Ini semacam kayak ini loh, semacam kayak korden gitu loh. Ruang dan waktu, ruang adalah waktu, adalah waktu. Panjang luar biasa sih. Penasaran nggak sih? Perlu masuk nggak sih kita? Masuk coba ya. Oh, dia partisian di sini jadi kayak interior gitu loh dia. Ini tuh jadi di dalam tuh ada semacam ruangan atau kamar yang dihiasin dengan beberapa kombinasi ornamen. Coba lihat deh. Ada barcode-nya. Ini sih tuh. Kami dari Saf Atelier, Pak. Saf Atelier nih. Iya, kami konsultan interior. Oke. Kita sambil ambil video ya, Kak, ya nggak apa-apa ya. Jadi di sini konsepnya sebenarnya ini kayak semacam. Jadi kan di depan dijelasin sebenarnya ruang dan waktu. Jadi kami menyajikan dua desain yang berbeda. Yang pertama ini klasik, yang satunya lagi kontemporer. Kalau klasik itu kan dari masa lampau, walaupun dari masa lalu, tapi sampai saat ini masih banyak peminatnya. Betul. Walaupun ini sebenarnya desain kami walaupun klasik, tapi sudah dimodernisasi. Oke. Ya. Ada lampu-lampu yang banyak. Ya. Sedangkan kalau kontemporer itu kan selalu mengikuti perkembangan zaman. Yes, betul. Dari warnanya ya sudah jelas ya kontemporer sama klasik. Kalau klasik dengan warna-warna yang soft, sedangkan kalau kontemporer itu lebih menggunakan warna-warna yang colorful, yang kontras. Yes, dan kakak siapa nih, belum dikenalan? Saya Ambar. Kakak Ambar. Jadi kakak Ambar langsung dari produknya? Kami dari Saf Atelier. Saf Atelier gitu ya. Jadi yang standby hari ini piket di sini dan luar biasa penjelasannya. Oke Kak, salam kenal dari Arsitek Serenity Kak. Iya. Kakaknya kalau mau pun juga boleh, karena lebih suka desain yang klasik atau yang kontemporer. Oke. Ya, kalau agak sulit, saya bantu buka. Ini di mana Kak? Nanti Kak. Ini di sini. Oh, tempat sini. Ya. Milih yang mana? Iya, milih yang mana? Karena kita arsitek sih. Saya sih hobi yang klasik sih. Kameramen suka yang mana? Kontemporer ya, bilang dulu ya. Ini saya bukain lagi. Oke. Terima kasih ya, Kak. Boleh saya simpen. Oke. Terima kasih ya, Kak ya. Mari, makasih loh ini udah temenin. ini buat kenang-kenangan dari langsung dari editor kita. Iya. Makasih ya, Kak ya. Ternyata ini adalah ruangan yang udah didesain. Atau lebih tempatnya show unit, Pak ya. Ternyata show unit di sini. Banyak yang unik banget loh di sini ini. Ternyata memang begitu penampilan pertama kita bisa lihat langsung di sini. Ini dinding ini sering kita lihat itu kalau sering kita pakai itu kayak gas block itu loh yang kita bisa lihat di bagian-bagian tertentu itu yang buat cahaya tapi nggak terlalu terang banget, sekitar 60-70% ya. Seperti apa kita mau lihat di dalamnya, yuk. Ketebalannya tebel banget loh. Jadi bayangin dindingnya bakal bisa buat pengganti tembok ini.
Dan jenis-jenisnya banyak banget. Ada yang kisi-kisi kayak kayu gitu. Dan tebelnya seperti kaca bahannya sih. Nah, jadi ini dari tempatnya bisa dipakai buat ruangan-ruangan indoor atau di daerah dingin cocok ini karena dia semi-semi transparan sih ya. Keren, keren banget. Let's go. Ini kalau kita ambil nih lampu-lampunya nih, lampu-lampunya lucu nih. Lampunya streetnya itu memanjang loh. Nah ini yang suka-suka kafe-kafe, konsep-konsep outdoor nih. Banyak sih ragam-ragam konsep-konsep lampu-lampu industrial yang bisa dipakai nih. Simple-simple dan keren sih. Dan ini ada yang lucu banget. Sering kita lihat itu material ini dipakai buat gerbang atau fasad-fasad rumah. Ini produknya dari SKU, Iraki SKU. Jadi produk ini sering kita lihat banget ya buat material-material fasad di bagian atas kalau dua lantai atau gerbang utama sering pakai kisi-kisi kayu. Tapi sebenarnya dia bahannya itu dari PVC. Tapi motifnya urat kayu banget, kuat banget ya. Bayangin kalau dikombinasi dengan warna-warna kuning, lampunya nembak, membuat kesan urat kayu itu makin kelihatan banget, terang banget loh. Cakep kan? Wih, kreasinya, kreatifnya bener-bener dikonsepin. Semi-semi taman, kayak taman-taman di indoor atau outdoor sih oke banget ini. Jadi nggak cuman, karena memang kalau kayu lumayan mahal sih harganya, tapi solusi PVC menjadi solusi banget lah untuk kebutuhan-kebutuhan bertekstur kayu atau urat kayu. Let's go. Kita sampai di mana nih? Nah, ini baru di produk-produknya, display produk dari beberapa brand-brand ternama ini. Seperti Granito. Nah, itu ada Granito. Ada Concords. Banyak loh. Biar nggak penasaran, kita pelan-pelan yuk. Ada satu konsep semacam landscape yang bisa kita lihat di sisi kiri kita ini. Mempunyai konsep yang luar biasa banget. Dan kita coba mau lihat dari dalam ya, lebih dekat lagi ya. Nanti kita lihat bahannya itu apa sih yang diproduk, yang dijual itu apa nih. Karena konsep landscape-nya begitu sangat mempesona. Nih, banyak banget pengunjungnya karena dia punya dibuatnya sedemikian rupa ya. Nah, kita mau tahu nih apa sih yang dijual sih. Oke, jadi benar Pak, yang dijual itu adalah bahan-bahan seperti ini, tapi dia besi Pak, bukan PVC. Jadi kayak bisa di, jadi dia bisa jadi kusennya. Jadi kusen untuk gedung atau bagian-bagian eksterior yang memang fungsinya sangat udah disiapin buat itu. Dilihat dari sini nih, beberapa jenis materialnya itu dia udah kombinasi dengan besi. Jadi, nah, jadi bener-bener memang udah modern ya. Jadi memang dipakai bisa buat bagian eksteriornya. Dan bayangin dia bisa untuk membingkai kaca segede ini loh. Ini kaca kaca temper juga sih ya. Nah, kita mau cek langsung produknya nih. Vintage sliding, oh, oke. Okay. Dia sistemnya nih ya. Vintage sliding. Oke. Okay. Jadi material-materialnya itu bisa buat kusen-kusen itu, Pak ya. Jadi dipastikan ini material yang bisa dipakai buat gedung-gedung dan tentunya punya harga khusus tuh. Fungsinya bisa buat sliding.
Ini juga buat kaca, buat jendela. Nah, dia ada kisi-kisi juga nih. Ini secara material dan ini secara aplikatornya, Pak. Nih, bisa kita lihat langsung nih. Jadi dia tuh bisa dibuat melengkung custom gitu, bisa dibuat untuk beberapa area-area outdoor yang lumayan lekuk-lekukannya itu susah. Gitu ya. Ini di posisi tengah, kita lagi sampai di area yang sudah dijadikan tempat display-nya semua produk-produk ternama. Ada apa aja, banyak banget. Kita coba mau sambil jalan kita coba bahas satu-satu ya. Di depan kita ada apa ini? Ini adalah titanium. Titanium itu adalah produknya dari spesialis lantai atau marmer, granit, ada semua di sini. Display-nya apa aja, kita naik sedikit lah yuk. Dia pasang di sini loh. Jadi buat sampelnya dia niat banget dibuat seperti ini nih. Kebayang nggak sih kalau buat tangga terus lekak-lekuk begini nih? Ya, secara arsitektur sih keren banget, tapi secara pengerjaan untuk sipilnya agak lumayan banyak yang dibuang ya. Let's go, naik yuk. Ini ada beberapa display yang bisa kita lihat nih, dari yang warna hitam. Kombinasinya seperti marmer banget, tapi ini memang marmer sih. Terus ada yang soft, lebih ke batu alam. Batu alam, nah jadi motifnya tuh kalau batu alam marmer itu ya kayak gini nih, nggak terlalu mencorak seperti granit, tapi ya mewah sih tetap ya. Wow, nih tampilan marmernya benar-benar spesial banget dari titanium. Banyak banget beragam pilihannya warnanya. Ukurannya 120-240, setinggi pintu. Di sini kita sampai di display kloset-kloset dan wastafel. Di sini kita mau lihat yang unik-unik nih. Apakah dari produknya Renovo designernya, apakah ada yang baru ya? Coba kita lihat pelan-pelan. Silakan, Pak. Izin ngambil video ya, Kak ya? Silakan. Ini sering kita pakai juga ya di Artek Serenity, kita pakai yang ini. Ini juga kemarin pesanan buat di produknya Cikarang, wastafelnya khusus spesial. Ini juga lumayan bagus sih. Ini referensi banget buat yang konsep-konsepnya rumah klasik, bisa pakai konsep ini juga. Di depan kita masih standar ya. Nah, yang nggak standar di sebelah kiri, Pak. Ini kloset-kloset yang... Noh. Dia udah bisa auto. Jadi dia menggunakan sensor. Sensornya di mana, Mas? Oh, sensornya tuh di sini. Semuanya pakai sensor semua, Mas, ya? Oh, yang di sini ada sensor semua, ya? Tapi kalau nutupnya memang tetap harus manual. Enggak. Oh enggak, jadi ketika orangnya pergi, otomatis untuk sendiri ya. Produk terbaru banget dari Coto. Ini produknya Fox yang sering kita pakai karena harganya lebih ekonomis juga sih. Ini kitchen sink, tempat cucian yang beberapa kali kita pakai itu yang ini ya, Pak ya. Jadi dia lebih simpel, nggak terbagi dua, tapi minimalis ya. Kita sampai di sisi selatan, ini nggak tahu utara selatannya mana, tapi kayaknya sisi selatannya ini karena hampir ke pojok. Kita lagi ada di dekatnya produknya, ini yang kesitu aja, Play Floor. Play Floor ini kalau dari jauh tadi kita lihatnya seperti granit tempel ya buat lantainya juga. Tapi ternyata dia itu bahannya sama seperti bahan-bahan multiplex, tapi sepertinya ini PVC juga sih. Teksturnya itu benar-benar seperti granit atau batu alam. Jadi makin kesini material-material finishing buat fasad atau buat hiasan-hiasan
akan jauh lebih murah karena banyak variatif untuk material, jenis materialnya ya. Di sini simulasinya bagus banget tuh. Jadi dia bisa kayak Gong Liong. Jadi bisa melengkung dan tetap rapi. Karena kalau batu alam dia lebih mahal. Nah, ini yang lagi kita cari-cari. Saya suka nge-review kalau misalnya ada harganya nih, karena enak jelasinnya. Dari produknya siapa nih? Dari produknya Fiorentino. Kita bisa lihat yang sering kita pakai. Di sini, ini ada shower, ada tempat sabun, ada shower yang premium juga. Kita cek harganya berapa. Harganya, murah banget loh. Coba deh, di zoom deh. Harganya 68.000. Ini shower ini 68.000. Mungkin hanya shower-nya aja sih kali ya. 68.000, terus wadah sampo-nya itu cuma 125.000 aja. 169.000. Tapi memang bahannya bukan stainless, bahannya semi plastik ya. Nah, di sini mungkin ada yang premium nih. Ini yang pakai stainless, harganya 800.000-an. Masih murah sih. Biasanya kita pakai itu harganya di atas 2 juta kalau udah shower segede ini. Karena ini udah bisa buat water heater juga, air panas. Sebelah sini banyak banget sih, beragam banget pilihannya. Kemarin kita sempat pakai di kantor tuh pakai yang begini, Pak ya. Karena nyobain. Harganya sih murah ya, masih 68.000, 56.000. Masih di bawah 100.000 harganya. Ini bisa dikatakan harga shower termurah sepanjang kita ketemu dengan material finishing shower. Bener deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 produk ini harganya itu di bawah 100.000 semua. Keren kan? Dan bagian atas yang sering kita lihat tuh harganya itu udah dekatin jutaan. Ini di sini bagiannya, untuk di bagian atas ini harganya, Pak, paling mahal 164.000 aja. Sama nih, untuk jenis ini paling terjangkau banget harganya ini. Nanti buat referensi juga nih buat teman-teman arsitek, bisa main ke sini atau pesen produk ini untuk harga-harga yang terjangkau. Keren banget. Di yang kita cari-cari, kita sampai di Toto, produk sanitar yang udah sering kita pakai juga. Kita mau lihat di dalam Toto punya apa ya. Kita kelas ke dalam. Karena ini kan eventnya kan nasional, harusnya Toto memberikan sesuatu yang baru ya. Displaynya Toto langsung menggelegar ya. Dari depan udah kita bisa lihat shower-shower premiumnya ditanggalin di sini. Tampilan showernya bener-bener udah kan. Kalau tadi kita lihat beberapa yang ya harganya masih yang versi-versi masih murah. Nah ini di sini teman-teman bisa lihat sendiri kalau Toto punya produk. Karena memang dari stainless bahannya juga dari jauh udah kelihatan banget sih. Nah, di sini bagian kloset yang udah di-display dari Toto. Oke. Ini display dari Toto Kitchen yang didesain yang udah keren banget. Tapi saya prefer tetap pengen review yang sebelah kanan saya sebenarnya, Pak. Dia elektrik otomatis tuh. Tapi nanti kita tanya-tanya lah ya. Coba kita ambil sampel dari Toto Kitchen itu seperti apa display dari kitchen set areanya. Kita bisa langsung.
glazingnya, pinky. Nih lemarinya. Ini lemari kemarin tuh yang dipakai juga konsepnya di Grand Wisata kemarin pakai yang ini nih. Dia kombinasinya itu bahan dari pakai kaca yang tebelnya di atas 2 inci. 2 mili, 2 mili. Terus dia pakai frame-nya itu full besi. Besi warna gold ya. Nakas-nakasnya. Bagus sih. Bagus dan mahal pastinya ya. Kita lagi ada di produknya Toto dan ini ada produk unggulan banget dengan Mas siapa nih, Mas? Dengan Sandy. Kak Sandy, ini ya. Ada apa aja di Toto nih, Kak? Ini yang deretan sini ini smart toilet kita. Smart toilet ya, ini. Serinya Neores. Oke. Jadi keunggulannya apa nih, Kak? Dia otomatis. Dia udah otomatis. Udah serba otomatis. Serba otomatis pakai ya. Pakai remote. Oke, ini remote-nya, Kak ya? Iya, betul. Jadi okay. Nanti kalau kita datang, siap. Dia ngebuka sendiri. Oke. Okay. Gitu. Oh. Dia sistem sensor dari alat ini atau ada orang? Kalau kita deketin dia kebuka. Kalau dia kita deketin dia kebuka ya? Betul. Terus kemudian di sini ada heater. Ada heaternya, oke. Okay. Airnya juga bisa hangat, ada dryer, ada deodorize. Gitu. Jadi enggak bau lagi. Gitu. Standar hotel bintang di atas 5 ini. Betul. Keren kan ya? Ya. Ini semua sama nih, Kak ya? Semua fiturnya sama. Sama. Cuman bentuk-bentuknya macam-macam aja. Betul, ya. Betul. Dia dari kisah harga berapa sampai berapa, Kak? Kalau yang di sebelah sana, ya, ya yes. Itu price list ya, mulai yes. Dari 30 jutaan, 30 juta, okay. Sampai yang sini 60 jutaan. 30 sampai 60 juta. Ya, mau yang lebih mahal lagi ada. Mau yang lebih mahal lagi sampai berapa sih, Kak? Paling mahal yang di sebelah sana 300. 300 juta. Mau ya. Lihat kloset 300 juta seperti apa? Ya. Kita tanya sebentar yuk. Oke. Di sebelah sini. Ini, Kak. Yang ini. Oh, yang gitu. Iya, oh, betul. Permisi. Ini yang paling. Nah, ini gitu. Yang tadi kita sedikit sanding kloset ter berapa nih, Kak? Mahal di Toto Indonesia. Di Toto Indonesia. Berapa, Kak, tadi, Kak? 300 juta price list ya. Apa nih, Kak, kelebihannya? Dia ada UV-nya. Oke. Okay. Nah, terus tadi di sana juga ada sensor duduk. Mm-hmm. Kalau di sini juga udah ada sensor tapi beda. Oh. Kalau tadi tuh dia harus ada bebannya. Kalau ini cukup diginiin dia udah langsung nyala. Langsung otomatis nyala. Nyala. Dan sama bisa anak semua juga. Semua fitur sama. Cuman beda di sini aja UV. Oke. Okay. Sama model lah. Dia modelnya itu lebih bagus. Jadi lebih enggak kelihatan. Jadi satu body dia. Iya, oke. Okay. Jadi kalau ini enggak di display buat kloset, ditaruh di luar, orang nyangkanya ini pajangan hiasan. Betul. Gitu ya. Iya. Oke, okay, terima kasih, Kak ya. Oke. Okay. Terima kasih. Keren banget dari Toto, persembahannya yang amazing banget ya. Kita lanjut ke produk selanjutnya. Oke, kita lagi ada di salah satu booth-nya dari PT Sung, apa nih? Sunglin Pipa Indonesia. Yang kemarin juga udah sempat kerjasama dengan tim Artek Serenity. Udah, kita ada sampel produknya juga nih. Ini saya tunjukin sampel produknya yang sering dipakai nanti buat drainase air. Ini solusi banget buat pemipaan. Jadi kalau yang lagi bangun perumahan klaster itu nggak harus lagi pakai saluran air beton. Itu bisa pakai solusi pakai pipa ini karena dia tahan untuk bagian outdoor yang ditimbun tanah. Jenisnya banyak banget loh, bisa dilihat langsung. Ini buat kabel, dia bisa buat ditanam kabel yang kan sekarang udah sistem klaster itu yang konsepnya itu underground. Nah tentunya bisa pakai kabel pelindungnya pakai ini nih. Nah ini jenisnya banyak banget dan fungsinya salah satunya kemarin kita lagi preparein buat proyek kita yang di Lampung dan proyek kita yang rencananya mau dibuat di Tambelang. Kita preparein pakai ini, Pak ya. Jadi biar lebih hemat dan tentunya jangka panjangnya karena lebih bergaransi. Karena kalau beton itu perawatannya kalau patah itu harus digali. Sedangkan kalau ini dia bergaransi dan dia tahan terhadap tekanan. Ini akan referensi banget buat teman-teman yang di luar-luar kota daerah misalnya untuk industri-industri bisa nih. Seperti sampelnya kita lihat nih.
Jadi buat gorong-gorong besar di perkebunan sawit itu bisa banget pakai ini. Tuh, di belakang kita tuh ada yang gede banget. Nah, kemarin ngobrol tapi belum sempat nih, ya. Belum sempat lagi nih. Ayo, Pak, jangan. Sambil duduk ya? Sambil duduk boleh. Saya sih pilih sambil berdiri. Oh, gitu. Oke, enggak apa-apa sambil duduk sebentar nih. Ya. Kita ya. Ngobrol sedikit-sedikit dengan Mas Lutfi. Mas Lutfi, ya. Kemarin kita udah ketemu di kantor kita, Mas, ketemu, ya? Mudah-mudahan nanti awal tahun udah kita preparein ya. Buat pakai yang ini untuk di project ya, yang mau dibangun siap. Sama Arsitek Serenity ya, di Tambelang ya. Kak, ini project ini nih jenis material yang sering dipakai buat apa sih? Biasanya kalau untuk pipa, kita kan sebutnya pipa HDPE. Yes, pipa HDPE. High density polyethylene. Yes. Jadi merupakan salah satu jenis biji plastik paling terkuat saat ini di muka bumi gitu, HDPE. Nah, biasanya kita untuk HDPE ini digunakan untuk pipa saluran air bersih seperti air. Itu, pipa solid. Pipa solid. Terus ada juga untuk pipa saluran drainase. Drainase juga ada. Drainase. Jadi biasanya kan drainase kita menggunakan pipa double wall corrugated, yes. Double wall corrugated, kita juga ada pipa spiralnya, gitu. Spiralnya oke. Okay. Tergantung ukuran gitu. Masing-masing ukuran, betul. Nah, ini kita ngobrol lagi sama langsung ahlinya. Kita mau nanya nih fungsi dari pipa yang gede ini. Siap, siap. Kita langsung samperin. Siap, siap, siap. Ini pipa segede rumah loh. Nah, ini kita sebut pipa spiral. Ini pipa spiral. Pipa spiral biasanya aplikasinya untuk di perkebunan kelapa sawit. Nah, yang kita di kemarin buat industri-industri ya. Industri, terus di ini apa mining atau pertambangan. Pertambangan cocok ini ya. Betul, tambang batu bara, tambang emas, tambang nikel gitu. Jadi pertambangan biasanya ini aplikasinya memang untuk saluran drainase atau untuk jembatan. Oh, jembatan. Bisa juga fungsinya buat jembatan ya? Karena kan kalau kita di site atau di side project kan itu kan nggak mungkin bikin jembatan. Yes, betul. Jadinya ini hanya pipa ya? Ini pipa. Jadi ada misalkan ada parit, ada paritnya langsung taruh pipa, yes. Langsung dikubur, langsung dilindas tanpa dibeton lagi, tanpa dibeton. Jadi nggak perlu beton lagi. Iya. Karena memang karakter memang, si bahan iya, ini memang kuat. Ini kuat dan elastis. Elastis ini, ya. Jadi dia bisa untuk SN8 ini kan kita sebutnya pipa. Ini paling besar, Mas ya? Ini paling besar. Ini paling besar. ID-nya di 1,8. 1,8. OD-nya outside diameternya di 2,2. 2,2 meter. Iya. Ini di dalam bisa nampung 5 orang berdiri. 5 orang. 5 orang berdiri betul. Aman di dalamnya loh. Iya. Dan ini tuh biasa mampu menahan tekanan, beban okay, yang melintas itu bisa lebih dari 100 ton. 100 ton? 100 ton. Alat berat aman berarti? Alat berat untuk batu bara, untuk kelapa sawit. Oke. Okay. Gitu. Di sini kita bisa lihat nih. Nah, iya, bisa lihat. Di sini. Ini beberapa aplikasi yang sudah dipakai di proyek-proyek nih. Nah, jadi macam-macamnya nih. Jadi solusi banget kalau pakai drainase di proyek itu nggak pakai yang beton lagi. Nggak pakai beton karena nggak akan kuat, karena nggak mereka akan kan rigid. Betul. Rigid itu dan satu di kondisi tanah itu yes, di betul. Perkebunan dan di pertambangan itu sangat asam sekali. Gitu. Oh iya betul. Sangat asam sekali. Jadi jika pakai pipa besi, ya maksimal 6 bulan sampai setahun hancur. 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 Iya, hancur. Kan, okay. Dan pipa beton hanya kurang dari 3 bulan hancur karena dia keasamannya sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Jadi salah satunya cara ya harus pakai plastik. Iya. Solusi dan yang jelas secara maintenance betul. Jauh lebih jauh mudah dan lebih ringan. Lebih ringan tentunya ya. Secara perawatan jauh lebih simpel dan pasti lebih hemat. Lebih hemat. Untuk biaya jauh lebih hemat. Untuk biaya jauh lebih hemat. Nah, buat sahabat Serenity yang kepikiran buat cluster juga bisa pakai nah, dimensi-dimensi juga yang nggak terlalu besar, yang lebih kecil. Ada yang 4-in. Nah, oke. Okay. Nah, kita ada 4-in. Nah, ini nih macam nih. 4-in, 6-in, 8-in, 12-in, okay. Sampai dengan 24-in. 24-in. ID 600. Oke. Okay. Kalau untuk di perumahan-perumahan Jabodetabek, ini diameter cukup sih antara dua ini ya. Nah, ini 300 kan biasanya kan kalau pipa beton kan, buisi ya. Beton kan? Iya, pipa beton. Biasa digunakan kan yang ID 300. Yes. Ukuran 12 in. Cukup itu Mas ya? Cukup. Dan kuat sekali. Dan jauh lebih gampang pemantauannya. Lebih ringan. Lebih ringan dia. Dia cuman
Kalau nggak salah dia 15 kilo. Satu batang 6 meter. Satu batang 6 meter. Oh. Jadi ringan sekali ya. Ringan sekali ya. Iya. Nah, dibandingkan dengan beton, kalau kuis beton kan per segmen. Hanya per 2 meter dan harus pakai alat berat lagi kan. Alat berat. Kalau ada teman-teman teman-teman proyek kita ya, atau beberapa klien kita kan pengusaha-pengusaha, kalau mau pesan ini kemana nomornya Mas? Sebutin nomornya. Biasanya kita bisa langsung hubungi ke saya di 0878 0877 8522 8520 atau bisa langsung datang ke factory kita, ke pabrik di kawasan industri Delta Silicon 5. Delta Silicon 5. Ya. Blok G1 nomor 28. Blok G1 nomor ya, 28. Nanti bisa ketemu dengan saya di langsung sana. Ya. Bisa janjian dulu. Nanti itu bisa lihat prosesnya, proses produksinya, macam-macam pipa, lebih banyak jenis lagi ya. Iya, gitu. Jadi bisa lebih yakin dan lebih percaya lagi. Pokoknya cocok banget stok kita. Stoknya banyak ya Mas ya? Banyak, ready stok. Siap kirim ke luar kota. Siap kirim ke luar kota. Solusi banget buat pengusaha-pengusaha yang bermasalah dengan saluran airnya ataupun drainasenya. Ini solusi banget ini karena modernisasi dari kondisi yang terupdate banget nih. Dan kita juga sebagai arsitek juga sangat merekomendasikan ini karena secara maintenance jauh-jauh lebih murah untuk sama mati. Terima kasih Mas ya. Ya, sama-sama. Yang luar biasa, kita sampai di produknya Kartasif. Produk yang lagi viral banget, dia menyerupai dengan untuk hiasan dinding pengganti HPL, tapi dia lebih efektif, murah, dan secara waktu pengerjaannya itu bisa dikerjakan sendiri. Seperti apa produknya, biar nggak penasaran, just info, produk ini itu menyerupai seperti produk yang sering kita pakai, HPL ya. Nah, ini jauh lebih banget, efisien banget, lebih murah, dan beragam banget pilihan warnanya. Seperti apa, kita lihat langsung ke dalam nanti. Sahabat Serenity, kita lagi ada di produknya Kartasif. Apa itu Kartasif? Kemarin kita sempat juga order untuk interior di projectnya Familia Urban. Jadi dia jenis jenis HPL, tapi dia tuh bahannya kertas. Jadi buat nge-finishing lagi bagian-bagian tertentu yang biasanya lakukannya tuh biar lebih rapi packagingnya. Seperti apa, biar nggak penasaran? Ini saya lagi pegang. Ini beberapa katalognya mereka. Nanti kita ngobrol juga sama mereka. Jadi dia itu semacam kertas yang dari, mungkin bahannya sama PVC juga sama ya. Nih. Jadi lembaran-lembaran aja sih mereka, tapi mereka itu tahan terhadap cuaca ini. Dan pilihan warnanya itu beragam sekali. Teksturnya juga banyak. Jadi sering juga dipakai buat backdrop TV, tapi sebelumnya dia harus ditempel pakai multiplex misalnya. Motifnya persis seperti HPL juga, sama seperti HPL atau granit ya. Tapi ini versi untuk yang ekonomisnya. Seperti apa, kita coba ambil sampel-sampel mereka dari sisi dekat. Di sini bisa teman-teman lihat kalau diaplikasikan nempel kepada triplek atau multiplek yang udah di finishing. Beragam warna-warna yang dipilih, jadi bisa buat hiasan-hiasan ini. Ini bahannya kertas. Seperti kertas gitu, tapi terlihatnya seperti HPL yang bagus ya. Ini juga sama nih, bisa dia pakai bahan-bahan GRC, tapi dia finishingnya lagi pakai ini bahannya. Jadi nggak perlu lagi finishing pakai cat, itu keunggulan mereka itu. Nih, kita ambil yang agak sepi-sepi aja. Nih, jenis katalog-katalog mereka nih. Nah, dia lebih tipis daripada multiplex. Tapi mereka butuh pelapis untuk, karena dia kan sifatnya kertas ya.
ini bahan mereka semua nih. Di finishing nih. Ini bahan mereka semua ini. Jadi benar-benar warnanya itu bisa menyerupai warna-warna HPL ya. Jadi yang suka warna industrial bisa pakai warna-warna yang seperti ini. Kita udah sampai dan kita udah ambil tadi beberapa produk-produknya unggulan dari kertas shift ini sendiri. Nah, kita lagi ada kesempatan ngobrol langsung dengan ahlinya. Kita pingin tahu dengan kakak siapa ini? Cindy. Kakak Cindy, kak. Kita pingin tahu nih kak, karena kan kita juga kontraktor nih kak ya. Okay. Ini adalah salah satu bahan material finishing yang sering dipakai pengganti HPL kan. Iya, nah, betul. Kita pingin tahu kak kelebihan produk ini tuh apa kak? Kalau untuk kertas chip sendiri ya. Yes. Untuk kertas chip itu kan kita ciptain untuk orang-orang pengganti HPL agar betul. Pertama Waktunya lebih efisien, iya. Betul, oke. Okay. Kenapa waktunya lebih efisien? Karena step-step untuk HPL kita banyak terpotong. Betul. Karena kita sudah ada lem. Yes. Yes. Oh, berarti dia tuh udah ada lemnya? Iya, kan? Kita sudah ada lem. Terus kita bisa langsung wrapping, kita juga bisa dipakai end user sendiri. Okay. Kita keunggulannya lebih ke efisien efisiensi waktu. Ya, otomatis kalau biaya juga otomatis efisien juga kak ya. Betul, biaya mengikuti kan. Biaya mengikuti otomatis kak ya. Kak, kita mau tanya apa bedanya ini dengan wallpaper yang sering kita lihat pada umumnya? Kalau untuk wallpaper, tentu beda ya. Wallpaper kan biasanya lebih ke kertas. Yes, gitu kan ya. Fix kertas kalau mereka. Iya, kalau okay. Untuk kertas itu sendiri kan PVC interior. Basic film. Dia itu iya. Bahannya PVC kan? Iya, polyvinil gitu kan. Oke. Okay. Kelebihan kita yang lain lagi, kenapa PVC interior film ini banyak dipakai kertas itu? Okay. Dia lebih tahan panas. Oke, lebih tahan panas. Iya, tahan okay. Panas maksimal di titik di air ya, 100 derajat. Oke. Terus kita juga anti air. Anti air juga. Betul. Terus gampang rawat, tinggal iya. Ngelap kak ya, kalau misalnya ada keran roda kak ya. Kalau untuk pemakaian sendiri kan gampang tuh pak, dipastikan tidak berdebu. Oke. Okay. Permukaan rata. Tidak betul. Lembab. Udah kita bisa pakai sendiri. Gak perlu pihak kedua. Iya betul lah, perlu jasa pasang. Kita okay. Bisa pakai sendiri. Jadi kalau kita mau DIY. Yes, betul ya. Jadi sih itu solusi banget buat user-user kita yang pingin langsung berkreasi sendiri, karena memang secara pemasangannya lebih mudah kak ya. Betul. Dan secara waktu otomatis jauh lebih cepat. Iya. Secara pemakaiannya itu hampir sama dengan wallpaper. Iya. Tapi kualitasnya jauh lebih daripada wallpaper kak ya. Iya betul. Oke. Okay. Jadi informasinya itu singkatnya kak. Kalau yang mau tanya-tanya nanti untuk tentang produknya itu ke nomor mana kak? Kalau mau tanya-tanya sebenarnya kalau mau cari-cari pun kita ada di online. Onlinenya apa itu kan namanya? Ada di Shopee, Tokped, Kertasif okay. ID. Kertasif ID. Di Instagram juga ada Kertasif ID. Namanya. Sama ya. Jadi sepertinya di media sosial sudah ada semua. Sudah banyak sih ya. Tinggal klik Kertasif. Langsung muncul ya. Itu solusi material-material interior untuk bahan finishing ya. Terima kasih kak ya. Sampai ketemu lagi nanti kak ya. Okay. Thank you, itu dia material yang udah kita jelasin dari Kertasif. Kita dapat kak, ini minta dapat kita kak ya. Oh iya, boleh. Thank you, dapat sampel. Nanti kita bisa ngobrol langsung sama ahli-ahlinya lagi ya. See you dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Halo sahabat Serenity, ramai banget ya, agak berisik ya, nggak apa-apa lah ya. Kita sampai juga di produknya Fortress, pintu baja Fortress yang sering kita pakai juga untuk pintu standarisasi dari arsitek Serenity. Kenapa? Karena harganya ekonomis tapi kualitasnya luar biasa. Seperti apa, kita mau cek dari produk yang paling murah baru yang paling mahal seperti apa ya. Ini dari produknya yang sering kita pakai juga. Ini dari tipe Ford.
tipe 90, tinggi 210 ya. Nah, dia ada beberapa pilihan. Ini harganya mulai dari 3.900, tapi lagi ada promo. Ini biasanya kita itu sekitar 2.9 harganya. Tampilannya luxury banget kan, motif kayu. Selanjutnya kita lihat nih. Nah, ini pilihan lagi. Ini warna putih. Warna putih dengan tipe yang sama, tapi dia punya kualitas yang tetap sama ya. Harganya masih di bawah 3 juta loh. 2.9 terakhir. Ini. Nah, ini juga sama. Ini varian ketiga. Motifnya juga masih urat kayu juga, tapi dia lebih ke garis-garis. Cocok buat yang konsep minimalis, mini-minimalis. Lanjut, ini, nah, ini yang kita pakai kemarin di daerah Bekasi Timur. Motifnya itu ada motif daun. Warnanya sih warna motif kayu, jadi asik banget sih. Saya suka sih, saya pribadi suka karena udah pakai ini juga untuk rumah mertua. Nah, jadi yang kita suka itu adalah sistem keamanannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita buktikan ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan ketika misalnya kita lagi ada di dalam rumah, hari-hari Minggu, weekend, itu bisa pakai yang ini aja nih. Jadi dari dalam cukup pakai yang satu ini aja. Itu bisa buat kondisi-kondisi yang sifatnya itu hanya sementara. Simple. Jadi sistem keamanannya itu juga menjadi salah satu keunggulan dari proyek pintu baja Voltes. Kita geser nih. Ini yang Black ID Custom terbaru, produk new dari Voltes. Kita lihat nih harganya berapaan sih? Kalau dari tampilannya itu masih sama dengan konsep yang sebelumnya tadi, hanya dia lebih warnanya itu marble ya, marble black. Ini dijual dengan harga, dia muter-muter, jadi agak sabar ya. Kita cepetin ya. Gak bisa. Nah, harga 4.200 tapi conteng. Berarti sekitar 3.5-an kurasa. Jadi masih di angka 3, sekian lah ya. Kalau yang biasa itu di angka di bawah 3 juta, kalau ini mungkin masih di atas 3 juta. Ini adalah salah satu produk unggulan dari Voltes. Yang konsepnya, ini kalau nggak salah, kemarin tipe dinasti ya Pak ya? Tipe dinasti. Just info kalau yang tipe ini harganya udah di atas 10 juta. Ini konsepnya yang dari konsepnya apa ini ya? Koper ini. Dia dengan luasan dengan lebar 90, tingginya 230, harganya di angka 7 jutaan. Tapi ada diskon spesial nih kayaknya. Nanti kita bisa tanya langsung sih ya. Tipe Galaxy. Kita geser dengan tipe yang sama, tipe Galaxy juga dengan harga yang hampir sama sepertinya. 7 jutaan. Dari dua motif ini, manakah pintu selera sahabat Serenity? Kita geser lagi ke sini. Nah, kalau ini konsepnya itu dua daun. Konsep dua daun hanya dia lebarnya itu yang satunya itu hanya setengah ya. Jadi totalnya itu lebar 120, tingginya 230. Harga masih di bawah 10 juta. Sepertinya masih di bawah 10 juta ya, karena nggak ada harganya sih ya. Mas, ini harga berapa, Mas? Yang ini? Nggak tahu ya? Oke, Mas, ya lupa. Oke, nah ini nih. Ini yang kita pesenin kemarin buat proyek kita di Cikarang. Kita ambil konsep ini. Ini yang satu tahun aja harganya 7.100. Masih ada diskon spesial di acara ini. Nah, nanti kita pakai yang dua daun full, itu harganya sekitar 17 jutaan. Nah, ini kan tadi kita bahas yang 3 jutaan,
ada yang 3-4 jutaan, ada yang 7 jutaan, terus ada yang puluhan juta. Sekarang kita bahas yang paling terjangkau atau harga yang paling merakyat dari pintu Baja Fortress. Oke sahabat Serenity, kita tadi udah lihat beberapa pintu-pintu mewahnya dari Baja Fortress. Nah ini kita mau bahas dari pintu yang versi paling terjangkau kak ya. Dengan kakak siapa ini? Ayin. Dengan kakak Ayin. Kak salam kenal dari tim Arsitek Serenity ya kak ya. Oke. Okay. Kita mau tanya kak ini tipe apa kak? Kalau yang ini tipe urban. Tipe urban? Ya, yang model istilahnya ekonomis ya. Paling ekonomis? Ya. Tipe urban paling ekonomis harganya berapa sih? Kan? Dari harga 2.130. 2.130. Sama ada juga yang 2.500. Ada yang 2.500. Di event ini ada diskon spesial dong biasanya. Langsung diskon 20%. 20% diskonnya. Berarti dan sekitar 1.900. Betul. Gak sampai 2 juta ya. Dapat pintu loh guys. Betul. Nah. Dan include lagi, udah ada kusennya, udah oh, ada okay. Pintunya. Oke. Udah ada Excel-nya input tinggal, semua. Oke, tinggal pasang kak ya? Betul. Kak, boleh dijelasin sedikit ada apa motifnya kak? Geser kak? Iya. Jadi kita kalau yang ini ada beberapa model motif pilihannya. Sebetulnya ini yang warna putih, ini yang warna coklatnya. Oh ini warna coklat, ya. Ini warna putihnya. Cuma beda motifnya doang. Oke, motifnya beragam juga kak ya? Betul. Okay. Jadi kita jual semua yang sudah include. Dari daun pintu, kusen, handle, engsel, semua. Terima beres. Betul. Nah kak, di foto itu kan terkenal dengan sistem kuncinya yang aman. Betul. Samakah nggak kak? Betul. Sama juga deh kak ya? Betul. Jadi seperti kayak gini, ini kita ada 4 titik penguncian. Jadi yang 3 pakai anak kunci. Pakai anak kunci. Satunya pakai tombol tamtran. Oke. Gitu. Tetap sama walaupun harganya ekonomis, keamanannya tetap nomor 1. Betul. Perankan ya. Kemarin kita udah sering ngobrol sama Mas Made juga kak. Okay. Jadi terima kasih kak ya. Siap. Sudah ada jelas-jelasin. Kita mau muter lagi kak ya. Siap. Thank you kak. Nah ini beberapa displaynya dan pilihan variatifnya nih. Harganya cuma sama. Ini kita juga punya displaynya di kantor nih. Warnanya putih. Mau angle kue bisa juga? Ada juga ya. Kalau mau bikin keripik bisa nggak sih? Bisa banget bisa ya. Bisa juga. Yang senang makanan saya bikin sampai halo, sehat. Halo dan bikin, sampai juga kita di produknya ya, kita Taco. Kalau kita beli online itu mahal kan? Bener, yang sering dengar kalimat Taco udah nggak asing lagi. Ini adalah produk HPL yang sering dipakai untuk bahan interior. Seperti apa? Kita ke dalam aja ya. Wajar rame banget ya. Jadi kita agak. Di sini bisa lihat teman-teman lihat nih. Ini adalah finishing-finishing yang dipakai oleh Taco HPM. Ini material finishingnya nih. Konsep modelnya banyak banget HPL-nya. Karena ini udah sering dipakai buat interior ya. Ini dia produk dari Taco. Ini adalah untuk bahan-bahan interior dengan beragam karakter warna yang bisa kalian pakai. Tentunya produk Taco ini sudah familiar banget dengan interior ya guys. Dan ini juga nih. Jadi dia semi-semi metalik atau warnanya lebih cerah. Jadi memang bisa dibuat semi-semi eksterior juga ini. Dan tentunya yang udah pemain-pemain interior, terutama arsitek ataupun jasa kontraktor, tentunya udah nggak asing lagi dengan produknya Taco. Karena Taco memang adalah salah satu produk yang sudah familiar banget merambah ke proyek-proyek interior. Sahabat Serenity yang kemarin tanya-tanya tentang smart door lock. Nah kita lagi ada di mereknya Onassis. Jadi Onassis ini adalah spesialis untuk produk smart door lock. Seperti apa produknya? Kita coba deketin ya. Let's go. Nah kita lagi bersama dengan kakak dan kak siapa kak? Fadila. Dengan kak Fadila kita mau tanya-tanya nih produk dari unggulannya Onassis. Ini adalah produk premiumnya dari Onassis. Kak jelasin sedikit ini harga berapa nih kak? Harganya di atas 6 jutaan. Harganya di atas 6 jutaan.
konsep smart door lo, tapi keren banget kak konsepnya ya kak ya. Ini yang paling komplit. Ini apa? Ini keunggulannya apa aja kak? Dia bisa. Ini itu fitur aplikasi itu apa kak? Oh, kalau aplikasinya mbak Onassis Smart. Oke, jadi koneksi sama handphone. Iya, benar. Terus dengan WiFi ya? Iya, yes, oke, okay, koneksi sama WiFi. Terus dia ada, bisa fingerprint juga kak ya? Bisa fingerprint, password, okay. kartu, dan manual. Bisa manual juga. Dan okay. Dia tetap satu lagi ada. Apa itu kak? Bisa dengan jumper. Jumper itu apa kak? Jumper pakai power bank kalau baterai habis. Oh, jadi bisa darurat kalau misalnya baterai habis dia bisa dijumper pakai power bank. Pakai power bank. Oke. Masih bisa tidak rusak pintu. Jadi nggak perlu khawatir kak ya kalau baterainya habis ya, gitu ya. Kalau boleh tahu kak, dari Onassis itu produk yang paling murah harga berapa sih kak? Ya di antara 1 jutaan. Harga 1 jutaan bisa dapat smart dock yang udah modern banget dan yang paling mahal di harga 6 jutaan. Oke kak ya, terima kasih kak ya. Sukses selalu kak. Thank you, itu dia dari produknya Onassis. Kita let's go ke sebelah lagi. Halo sahabat Serenity yang luar biasa, kita udah sampai nih di produknya Onda. Siapa yang gak kenal Onda dengan beragam produknya yang luar biasa? Seperti apa produknya, biar gak kepo, gak penasaran, kita mau cek langsung ke dalam. Biar tambah seru, kita masuk ke dalam dengan produknya Onda yang sering kita pakai juga ya. Ternyata boleh kak ya? Langsung nih kak. Ini gak lama-lama nih karena kita udah muter-muter. Kak, di Onda ini kita pingin tahu produk terbaru banget ini yang semua. Lagi yang dipajang di sini yang mana? Kalau di sini semua kita lagi produk baru. Yang sekarang di sini produk baru semua. Jadi kita launching produk baru di sini. Yes, oke. Okay. Termasuknya gini kak ya? Iya, ini namanya Black Baccara Onda. Black? Black Baccara. Oh, Black Baccara. Power plus? Semua Black semua seriesnya Onda. Black seriesnya Onda ya. Harga berapaan sih kak? Tadi berapa kalau nih, kak? Dari harganya 1 jutaan mbak. 1 jutaan semua? Enggak, kalau satu set ini 3,8. Satu set semua yeah. Sama shower ini kak ya? Iya. Yeah. 3 jutaan. Oke sih. Yang mahalnya yang di bagian ini showernya. Showernya. Kita kemarin kita pakai karena rata-rata kan 2 jutaan iya. Yeah. Kalau yang satu setnya kan. Hmm. Ini masih 3 juta, Honda udah mulai berikan kualitas dan yeah. Tapi harganya tetap masih ekonomis sih ya. Betul. Nah di sini kak, yang jadi favorit produk Onda yang kan kita udah 2 hari di sini ya. Yang mana kak? Yang ini. Okay. Kita ada warna barunya, jadi kita seri barunya ini. Ini seri terbaru nih. Ini warnanya unik dan bagus dan mudah untuk perawatannya. Oke. Okay. Kalau seperti biasa kalau kita lihat dari warna ini kan dia mudah kilat gitu. Iya. Dia bukan dove. Oke, okay, kalau ini dia lebih ngedof kak ya? Lebih mudah perawatannya. Lebih mudah perawatannya. Oke, okay, ini terbaru juga dari Onda kak ya? Iya, betul. Jadi dia adalah produk terbaru. Ini bisa buat air panas dingin kak ya? Iya, ini okay. Mixer, bathtub mixer mana? Bathtub mixer ya kak. Iya. Harga berapa ini kak? Harga 1 jutaan. 1 jutaan? Iya. 1,5. 1,5 ya? Iya. Murah atau mahal, sahabat-sahabat yang nanti. Yang standar itu mana kak? Yang shower-shower standar nggak ada kak ya? Kita di sini belum, semuanya kita nggak dipamerkan. Oke. Okay. Jadi kita pamerkannya semua, kita launchingnya new product semua. New product aja yang dibawa ke sini kak ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Dan kak siapa tadi kak? Thank you. Kak Freddy. Yeah. Salam kenal kak dari Arsitek Serenity kak ya? Oh iya, yeah. Thank you. Thank you, hari ini kita mampir ke Onda. Nanti kita mampir lagi lah ya, kalau ngobrol sama kak Frankie. Thank you dan see you kak ya. Makasih kak. Halo sahabat Serenity, kita sampai lagi di produknya Frap. Apa itu produknya Frap? Nah ini dia lagi super super amazing diskon sampai 50%. Ini peralatan-peralatan mandi, ada shower, ada keran dan lain sebagainya. Kita mau tanya-tanya produk favorit dan harganya berapa aja ya. Kita samperin, kita acak-acak lah pokoknya. Tuh,
Assalamualaikum Kak, dengan Kak siapa Kak? Dengan Keken Pak. Kak Cecen. Keken. Kak Keken. Ya. Kak langsung dari Frap Kak ya? Ya. Kak, Frap ini produknya apa ya Kak? Apa aja produknya Kak? Frap itu kita produk dari anak perusahaan di China, buka cabang di Indonesia. Oke. Okay. Nah, jadi kita pabrik di China, buka usaha anak perusahaan di sini ya? Ya. Oke. Okay. Biasanya produk kalau dari branding ulang dari China itu harganya sangat ekonomis. Ya. Nah, kita pengen tanya nih, dari Frap ini punya produk unggulan apa nih Kak? Ya, kalau dari produk kita sebetulnya sih unggulan kita ya... Yang paling diunggulkan? Yang paling diunggulkan ya Black Series. Black Series? Ya. Black Series, oke. Okay. Ah, shower dengan... Satu set ya. Satu set. Ah, ini bisa bukan water heater Kak ya? Bisa. Udah bisa pakai water heater? Ini dia semua full kuningan. Full kuningan? Ya. Oke, okay. Jadi bukan bukan plastik Kak ya? Bukan. Okay. Dengan res harga ya standarnya... Di kelasnya dia masih masuk kategori yang cukup murah ya. Berapa nih Kak? Range-nya dia kisaran angka 4-5 jutaan. 4-5 jutaan ya. Dengan premium bahan tadi ya, Kak ya. Dengan kualitas yang full. Bagus. Bagus kuningan ya. Full kuningan ya. Oke, okay, kita bicara yang paling favorit. Terus kita mau yang paling best seller, yang paling laku di produknya Frap itu apa Kak? Ya, kalau yang mana, di best seller di kita itu ada tipe untuk shower yang... Yang mana Kak? Oke. Okay. Ini termasuk best seller kita. Ini best seller kita nih ya. Salah satu best seller kita untuk brand ini. Oke. Okay. Nah, karena dia elastis lebih, ya. Elastis lebih mudah, lebih mudah, lebih simpel. Yes. Kadang ya lebih enak karena ada tempatnya kan bisa ditaruh di sini. Oke. Okay. Nah, untuk lebih simpel dan ini udah bisa digerakkan. Dan bentuknya itu modern banget ya, sih. Ya, di situ. Dan yang paling penting adalah harganya berapa nih Kak? Price. Kisi-kisinya. Nah, ini kisi-kisinya kurang lebih ya di bawah 1 jutaan lah. Berapa tuh Kak? Ya, range-nya di 800 sampai 900. 800 sampai 900 ribu. Ya. Oke. Okay. Ini kalau teman-teman sering bahas tuh selosor bebek. Ya. Nah, itu buat betul. Cuci piring gitu loh. Betul. Oke, okay, kita dari yang paling murah ini ada produknya dari Frap apa Kak? Yang paling murah tuh shower tiang kita ini. Oke. Okay. Shower paling murah kita coba cek. Oke, okay. Ini kalau ini bahannya stainless Kak? Ini kita bahannya masih kuningan. Ini masih kuningan juga. Ya, oke. Okay. Dengan kualitas tetap sama water heater Kak ya? Water heater dengan tetap kualitas sama. Bagus tapi harganya jauh dari tadi. Jauh dari tadi. Berapa nih Kak? Ini kurang lebih di angka 1,9 sampai 2,1. Hemat hampir 70%. Ya, kantong hemat tapi kualitasnya bisa. Juga masih keren. Ya. Dengan satu syarat, kita masih kasih jaminan garansi itu. Oke. Okay. Untuk Frap ini kita 3 tahun, kalau ada kebocoran kita ganti unit baru. Oke, okay, 3 ya. Tahun. Semua produknya Frap bergaransi Kak ya? Semua produk Frap bergaransi. 3 tahun? Ya. Orangnya lupa sampaian itu. Sebetulnya sih ya, itu udah sebagai komitmen kami. Komitmen untuk menjaga ya. Kepuasan pelanggan. Yes, ya, dengan betul. Menggunakan Frap, ya kita kasih yang terbaik lah untuk yes. Service level ya. Oke. Okay. Kak, kalau yang mau tanya-tanya tentang Frap, itu bisa ke, hubungi kemana Kak? Nah, kalau memang mau tanya ke Frap, bisa hubungi ke website kami. Websitenya apa, ya, Kak? Di website kita. Di websitenya. Nah, ini. Oke. Okay. Frapsan.id. Frapsan.id. Ya, oke. Okay, www.frapsan.id. Yes. Ada Instagram nggak sih, Kak? Instagramnya kita ada juga. Ada juga? Ya. Oke. Okay. Oh, ada. Frapsan.id. Ada Facebook, ada Instagram. Ya, ada sama Facebook, nih. Ada Instagram. Frapsan. Frapsan.id. ID. Ya, oke. Okay. Yang bisa cek di situ. Mau tanya-tanya, bisa langsung di situ. Nah, kita juga punya produk baru ya. Apa itu, Kak? Nah, karena sekarang lagi maraknya untuk produk warna Black Series. Yes, betul. Minimalis. Black Series lagi. Nah, kita punya merek baru. Oke. Okay. Satunya warna kita silver, ciptakan, ini black. Ya, okay. Sengaja kita ciptakan, kita terbitkan. Mm-hmm. Harganya dia lebih ekonomis lagi dari yang ini. Oh gitu? Dengan budget di bawah 1.500.000 sudah bisa memiliki shower tiang ini. Oke. Okay. Ya. Dan tetap sama masih water heater, tetap Kak? Tetap sama water heater. Masih tetap water heater, ya. Harganya berapa Kak? Dengan budget 1.500.000 1.500.000 sudah bisa shower yang satu set. Ya. Keren ya. Jadi Frap dengan produknya yang udah kita jelasin tadi betul. Punya banyak keunggulan dan secara harga ekonomis dan betul. Terjangkau banget dari kantong. Kak, terima kasih Kak ya. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Dan ini ada yang unik. Kita bisa lihat langsung ada produknya dari kulit batu di sini. Teman-teman bisa lihat dari ada berapa item pajangan atau display-nya. Seperti apa kita masuk ke dalam biar lebih jelasnya. Jadi konsepnya
konsepnya sangat keren. Jadi kalau teman-teman lagi di sini tuh kayak ngerasa lagi ada di gua-gua gitu loh. Karena emang dia produknya dari kulit batu atau tadi itu kulit kayu yang dia di finishing lagi. Jadi kuat banget tekstur dari si karakter urat kayunya sendiri ya. Nih, bisa dilihat langsung, ternyata memang sisi dari pemasangannya kurang lebih seperti ini nih. Bayang banget kan? Jadi bisa dipakai untuk kombinasi-kombinasi landscape interior indoor yang tetap ingin mempunyai etnik batu-batu warna kayu, itu bisa pakai yang kayak seperti ini. Konsepnya keren banget dan bisa menjadi inspirasi banget ya guys. Itu dia tadi perjalanan kita hari ini nge-review semua produk-produk dari brand-brand ternama ya. Seperti apa lengkapnya, kalau teman-teman pingin lebih lanjut bisa main ke lokasi di BSD City ini sendiri ya. Sampai ketemu dan terima kasih sebelumnya buat para subscriber baru dan yang selalu support tim Artel Serenity. Tentunya terima kasih dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Artel Serenity. Sampai ketemu di video kita selanjutnya dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.